Sekarang kita senang luar biasa karena air sudah dekat sama sekali. Air merupakan sesuatu yang sulit didapat di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tak jarang warganya harus berjalan jauh untuk mengambil air di gua. Itulah yang dulu dirasakan wanita asal desa Waruwora, Sumba Barat ini. Setiap pagi, Naomi bersusah payah membawa embernya untuk diisi air bersih. Bahkan ia harus berjalan 1,3 km. Sebanyak 4 kali pada pagi hari dan 3 kali pada sore hari. Urusan air memang menjadi tanggung jawab perempuan di sini. Untungnya kini Naomi tak harus ke gua, melainkan mengambil air di keran. Kemudahan ini tercipta berkat seorang pria asal Perancis. Sejak dulu, Amai Andre masuk kampung sini seperti turis biasa lah. Dia selalu bergabung dengan kita. Pagi juga dia setengah mati mandi, sore juga setengah mati. Akhirnya mungkin dia punya pikiran kayak apa, karena pengaruh capai juga. Jadi mungkin dia biar saya tidak punya harus sudah, mungkin dia bilang begitu. Akhirnya dia kumpul sudah kita. Kalau bisa kita gali dulu sumur. Kalau sesudah kita dapat air, kalau ada rencananya supaya kita bisa pikir bersama, kita berdoa bersama, sehingga air dekat. Mungkin Tuhan kabulkan doa kita, jadi kita senang sekarang. Tidak jauh lagi ambil air, tidak susah lagi. Inilah pria Perancis itu, Andre Jacques Graff. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah ada air, sudah naik? Sudah. Kecintaan Andre terhadap Sumba berawal pada 2004 lalu, tatkala ia berlayar pertama kali ke Indonesia sebagai turis. Andre menyayangkan eksotisnya Sumba tak dibarengi dengan kemudahan mendapatkan air. Terdorong untuk membantu warga Sumba, Andre berani raih tantangan baru. Tinggalkan tanah kelahiran, keluarga, serta pekerjaannya sebagai pilot balon udara. Nah, waktu itu saya keluar dari Perancis karena punya satu pekerjaan yang paling indah selama 20 tahun lebih, karena pilot dari balon udara, dan punya pengalaman yang paling menarik, tertarik, dan luar biasa, dan jadi sakit. Baru kembali sembuh sedikit, bisa pilih ya, bisa tinggal di Perancis, tapi dengan sulit. Situasi sulit karena ingat ini pekerjaan yang paling indah dan bagus dan senang. Pasti rindu ini. Dan supaya tidak rindu, supaya tidak ada keinginan lagi dari ini periode, ya saya pikir lebih bagus putus semua dan lari ke dunia beda, ke tempat beda, ke orang beda, ke kepentingan beda. Oke, saya di Sumba, kenapa tidak ya? Bagi Andre, air merupakan sumber kehidupan. Itulah yang dibutuhkan warga Sumba untuk berkembang. Kalau tidak ada air, tidak bisa masuk pendidikan, tidak bisa masuk budaya baru, tidak bisa masuk pola pikir baru. Tidak usah, karena tidak mungkin berfungsi, karena selama belum ada air, ada tarik ke belakang. Kalau sudah ada air, ya bisa mulai pelan-pelan dengan lebih bersih, lebih higien, lebih menarik dalam banyak-banyak hal-hal. Sepuluh tahun terakhir, Andre berhasil mengajak warga membangun sumur. Untuk menemukan titik mata air, Andre mengandalkan cara tradisional masyarakat setempat. Dalam budaya lokal ya, dia pakai kayu dan dia jalan dengan kayu, dan kapan ada jalur air ini kayu goyang. Saya sendiri tidak mampu untuk ini, tapi dia mampu dan saya percaya dia. Dan di sini, daerah sini ya, ada belasan sumur yang kita buka dengan dia. Setelah mata air didapat, langkah selanjutnya membuat sumur. Diperlukan waktu hingga 6 bulan untuk proses pencarian mata air hingga membuat sumur. Sedangkan dana yang dibutuhkan 30 juta rupiah. Dipilih mata air yang tepat agar airnya bersih dan aman dikonsumsi. Dia bilang kita harus buat sumur sudah dia. Kita cari sumur mata air yang kuat dia bilang. Dan ada satu teman datang. Dia bilang harus kita cari teman untuk yang cari tempat ya. Kita pergi cari teman yang tahu tes air sampai dapat. Dan nanti dia tes dan di sini harus di sini tempatnya dia bilang begitu. Dan itu kita ikut dia. Untuk membantu membangun fasilitas air ini Andre lakukan secara sukarela. Dana didapat dari pemerintah, swasta atau lembaga swadaya masyarakat. Tak jarang pakai uang dari kantongnya sendiri. Untuk membiayai hidupnya, Andre mengandalkan pendapatan dari uang sewa rumahnya di Prancis. Andre juga mengajarkan warga merawat sumur yang telah dibangun. Caranya dengan mengumpulkan iuran Rp10.000 per bulan. Uang iuran tersebut disimpan oleh salah satu warga. Penjaringan dana juga dilakukan lewat internet. Orang bisa menyalurkan bantuan melalui situs waterforsumba.com. Seluruh dana yang terkumpul digunakan untuk membangun fasilitas air bersih. Perjuangan tak selalu mulus, ada saja hambatannya. Susah payah membangun sumur, ada juga oknum yang merusak sumur dan pompa air milik warga ini. Bahkan ada juga pompa air yang dicuri. Namun itu semua tak menghalangi Andre. Bahkan pria 58 tahun ini berencana membangun sistem penyaring air agar air yang mengalir langsung bisa diminum. Kini 31 sumur telah dibangun. Dana sebesar 5 miliar lebih telah dikucurkan untuk membangun sumur dan rumah air. Sumur-sumur itu telah menghidupi 197 kepala keluarga. Warga desa Hameliate tak perlu lagi turun ke dalam Gua Wee Paroro yang dalamnya mencapai 30 meter. Warga di Kodi Utara juga tak perlu lagi menuruni 25 meter kedalaman Gua Wee Kuri demi air. Puluhan bahkan ratusan warga desa lain juga merasakan manfaat sumur yang dibuat secara swadaya tersebut. Saya rasa ini air sudah ada. Satu, kedua sudah senang. Karena Andre yang kasih naik. Ya, cukup lumayan Andre yang naik air. Dulunya jauh. Maka Mas Andre yang kasih naik lagi. Bekaci Andre. Terima kasih Andre. Terima kasih Andre. Cita-cita membangun Sumba tak hanya sebatas penyediaan air bersih. Andre kini mengajak pemerintah setempat mengembangkan pembangkit energi matahari. Kalau pemerintah Indonesia mau masuk satu program, saya pikir ini bagus kalau kita mulai untuk go green. Tapi sudah pasti dalam satu arah kita tidak pegang lagi dengan BBM, kita pegang dengan tenaga matahari saja. Andre ternyata punya mimpi untuk membangun pulau lain. Bukan Sumba saja, juga sekarang saya punya sedikit rencana di pulau-pulau lain, tapi belum jadi, masih sibuk sekali di sini di Sumba, belum tahu kalau waktu bisa cukup. Tapi ada satu rencana yang mudah-mudahan bisa jadi tahun ini di Pulau Sabu. Novita Sari Luther Hutagaul melaporkan untuk NET.